Imam Sari berkata, mendengar Abu Bakar Ar-Razi ni pegah bahawa mendengar daripada Hasan Al-Qazzad. Pun pegah di Hasan Al-Qazzad, bunia hadal amru ala salasati asya. Diletakkan akan ini perkara mujahadah di atas tiga perkara. Mujahadah, mujahadah kampu benar, mana mujahadah di upaya dari tanya orang beriman untuk meningkatkan keimanan dan prestasi spiritual lainnya kan mujahadah. Kita baca mana mujahadah yang tak perangi hawa nafsu dayo dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan prestasi spiritual dayo. Mujahadahnya diletakkan ada tiga perkara pondasi. Nyolhe perkaranya golemna berarti pondasi mujahadah golemna. Dahle perkara pertama Allah takul illa indal faqah. Bahwa kamu tidak makan kecuali ketika butuh. Kita yang dia tak makan kan tiura lega. Yang makanan pokok tiura lega. Hanafi yang senek lah. Senek pi, mi senek. Mi pandai senek lah malah gap. Jadi pondasi mujahadah lah. Hai dah lu yang baca ya kalau nasi. Man tugas pun sumbut kali gap kamu nak tulis kamu yang baca. Rina bangga kena ngedera dah bergerak baik dah baca. Dah baca si. Maintain naik, maintain kadang-kadang puno balik surah. Ini dia kakak baju umi. Malik balik dia ambil kalau kalau dah pun pun pegang lah baju umi. Jadi mujahadahnya lebo pondasi ni. Menurut Al-Hasan Al-Qazzad, Tazirah Ulama Sufi. Pertama bahawa kamu tidak makan kecuali ketika butuh. Wala tanam illa indal ghalbah. Tidak kamu tidur kecuali ketika sangat mengantuk. Wala tatakallam illa indal darurah. Dan tidak kamu ngomong ketika kecuali ketika terdesak. Nyan nyoleboh nyan ikta jalani dalam kehidupan nayo nyan kana pondasi mujahadah. Am nyo kalam ikna nam bagri. Baca-baca leh. Pun nilai dari kebiasaan baju makanan pokok roh. Kurang macut. Kulu wa syarabu wala tusrifu wala Allah. Pajuk minum wala tusrifu yang baik melampaui batas. Nyebrokan na yang utama, na yang berkurang macut. Baik le utama, tapi macam puno. Alian tengok tengok berkurang lom, buat ikan. Kae dah buat ikan. Nyebrokan ni tanya menyonati mana udeng wat. Nasi lemu manle dah borong. Orangnya dah jok, dah pilih salah sabuh dalam kawan lainnya. Di mana mentang, udung wat mentang. Yang bentuk dari mujahadah sih. Yang mujahadah ke tingkat tinggi. Tapi yang dalam truk ke tingkat tinggi. Dari, jika lagi dalam kudip dunia sih. Nak kelas kakap, nak kelas teri. Yang mujahadah kelas teri berarti NU merokan tamah. Yang ada tamah lain yang gagal mujahadah. Tapi pernah rencana untuk pegat peningkatan. Baik mulai dari 2020 ke Hanada Mahbu. Sampai orangnya macam full bu, mah nak tambah leh. Jadi benda peningkatan macam tu. Itu benda yang nak lembagah dan tahu mah nak roh tanya orang dalam mujahadah. Aduh si, memang baru kelas teri macam tu leh. Mana kelas kakak baju mana. Jadi leboh pondasi mujahadah. Tidak makan kecuali ketika lapar. Tidak tidur kecuali sangat ngantuk. Dan tidak ngomong kecuali karena mendesak. Maka ini dalam hadis Nabi Nabi salah satu tanda sempurna Islam tirororeng min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yahni, meninggalkan ngomong sesuatu yang tidak ada penting. Ya kalau ada pegah apa tapi ke ni nya yang lu pegahnya ada manfaat eje ke depe hati ko so lebih manfaat lu im ngan lu pegah hanya lagi yang tapi oh manfaat pegah baru ada pegah oh manfaat taim taim mentang ada pegah sebab makin lu ada pegah makin salah. Jadi menyebabkannya kaedah jalankan dalam kehidupan ini yang kena pondasi